Welcome back to my YouTube channel Sevia Sanli Rovia. Oke, jadi di video kali ini berbeda banget sama video-video aku sebelumnya karena aku belum pernah sama sekali buat jenis konten kayak gini di channel YouTube aku. Nah, jadi aku mau ngasih tahu kalian kalau aku mau melakukan suatu percobaan bikin sabun colet cuci piring sendiri. Ini tuh sebenarnya bukan percobaan yang pertama, udah kedua kalinya. Aku kemarin buat percobaan pertama di bulan Desember dan udah aku pakai, berhasil ya, 1 bulan lebih. Dan sekarang kedua kalinya aku pengen kasih tahu kalian gimana tutorial bikinnya, terus juga mau ngasih tahu kalian bahan-bahannya apa aja. Jadi buat teman-teman yang mau ngikutin, langsung aja ya tonton video ini sampai selesai. Oke, jadi aku mau kasih tahu kalian bahannya dulu. Yang pertama, aku pakai deterjen bubuk. Ini isinya 315 gram. Ini tuh aku belinya harganya 5.000 doang. Mungkin kalian bisa beli 5 sampai 6.000 ya, tergantung daerah masing-masing. Kan biasanya harganya beda-beda. Terus kemudian aku pakai deterjen liquid atau deterjen cair. Ini aku belinya harga 1000, mungkin ada yang 500, ada 1000 ya, sekitaran segitu. Jadi 6000 ya jumlahnya. Terus kemudian aku pakai sabun kompas. Ini tuh adalah sabun legendaris, sabun jadul. Pokoknya udah lama banget ini terbit ya sabun ini. Dari aku belum ada di bumi, ini tuh udah ada. Ini tuh udah jadul banget pokoknya. Harganya 1000 doang dan kita butuh 4 batang, jadi 4000. Jadi 6000 ditambah 4000 berapa? 10.000, pintar. Jadi 10.000 doang kalian bisa jadiin sabun cuci piring sebanyak 1 ember kecil gini. Nah, jadi kemarin bulan Desember aku bikin yang percobaan pertama banyaknya segini. Bisa dipakai 1 bulan lebih gitu. Ini udah habis, sudah aku cuci dan aku mau pakai lagi buat percobaan yang kedua. Oke, langsung aja ya ke tutorialnya daripada banyak omongan gak jelas dan aku juga ngomongnya belibet-belibet, gak beraturan. Langsung aja ke tutorialnya, tonton sampai selesai, let's go. Oke, teman-teman, untuk tahap yang pertama kita potong-potong dulu sabun kompasnya. Untuk ukurannya tuh kecil-kecil, teman-teman, agar apa, biar nanti kalau dilarutin dalam air panas tuh cepet. Lakukan seperti itu sampai sabun kompasnya habis. Oke, nah, aku juga mau ngasih tahu kalian, sembari kita motong-motong sabun kompasnya, jangan lupa ya teman-teman, kita sambil ngerebus air panas buat ngelarutin seluruh bahan-bahannya. Jadi selesai kita motong-motong sabun kompasnya, bisa langsung ketuangin tuh ke dalam ember, karena kita butuh air yang sangat-sangat panas, bukan anget, bukan dingin, tapi panas ya. Nah, jadi kalau udah selesai motongin sabun, teman-teman, langsung aja dituangin air panasnya yang bener-bener panas baru mendidih. Untuk berapa banyak ukuran airnya, aku sesuaiin dengan bahan-bahannya aku pakai tadi. Jadi aku kasih airnya penuh 1 ember kecil. Nah, setelah itu kalian aduk sampai si sabun-sabunnya ini larut, oke? Kalau sabun kompasnya udah larut, langsung aja masukin deterjen bubuk 1 bungkus. Dan kemudian langsung aja diaduk-aduk sampai merata. Ops, itu aku sampai kelewatan jadi tumpah-tumpah. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai meluber-meluber karena mubazir dong. Next, teman-teman, masukkan deterjen liquid 1 saset, kemudian aduk sampai merata. Nah, for your information, setelah seluruh bahan udah tercampurkan, kemudian kalian diemin beberapa menit sampai dia ngendep. Terus kalau ke warnanya itu hijau tua bening gitu, kalian aduk lagi sampai warnanya keruh dan butek gitu. Terus kalian diemin lagi, kalau warnanya hijau bening gitu dan masih empuk, kalian aduk lagi sampai warnanya keruh. Terus terakhir kali kalian kalau udah warnanya keruh, terus juga udah ngental, kalian diemin
beberapa jam gitu sampai dia mengeras, pokoknya kira-kira satu hari gitulah sampai dia sempurna. Oke teman-teman, ini dia sabun colek cuci piringnya udah jadi, ini udah mengeras siap dipakai. Ini biasanya aku gunain dalam jangka waktu 1 bulan lebih. Buat teman-teman silakan aja dicoba karena ini hemat banget, 10.000 udah dapetin sabun cuci piring 1 ember kecil. Oke, ya udah langsung aja ya, jangan lupa untuk subscribe, like and comment. Thank you very much for watching my video. See you on next video. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.